Grafik fungsi fx sama dengan ax pangkat 3 min bx kuadrat ditambah cx ditambah 12 naik jika. Oke, grafik fungsi naik itu diperoleh dari kurva naik. Diperoleh dari f aksen x-nya lebih besar dari 0. Kurvanya kurva naik. Ya. Berarti kita turunkan yang ini. Ax pangkat 3 turunannya adalah 3a x kuadrat. Bx kuadrat turunannya adalah min 2b x kuadrat. Ditambah cx turunannya berarti c. 12 turunkan hasilnya 0. Nah ini harus lebih besar dari 0. Dengan persamaan kuadrat ya, dia itu akan selalu lebih besar dari 0 apabila apa? Apabila dia definite positif. Apa syaratnya definite positif? D-nya yang pertama, D-nya harus lebih kecil dari 0. Dan yang kedua adalah A. A itu adalah koefisien depan X kuadrat ya. A-nya harus lebih besar dari 0. Jadi itu. Oke, kita periksa satu-satu. Jadi yang pertama, syarat yang pertama, D-nya lebih kecil dari 0. Ingat, D itu ada rumusnya apa? D sama dengan B kuadrat min 4AC harus lebih kecil dari 0. Nah, ini B-nya nih keseluruhan, dan ini A secara keseluruhan, dan ini C. B, B-nya berarti min 2B dikuadratkan, dikurangi 4, dikali 3A, dikali C, lebih kecil dari 0. Dapat 4B kuadrat, min 4, dikali 3A, dikali C, lebih kecil dari 0. Kita bagi semuanya dengan 4, atau kali 1/4 semuanya. Dapat B kuadrat, min 3AC, lebih kecil dari 0. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, A-nya berapa di sini? 3A. Berarti 3A harus lebih besar dari 0. Maka A-nya harus lebih besar dari 0. Ini syaratnya nih. B kuadrat min 3AC lebih kecil dari 0. Dan A-nya lebih besar dari 0. Berjawabannya yang D.